Ternyata klarifikasi perempuan yang akrab disapa Bu Ala itu membuat Tashi memohon tak lagi menutupi. Tashi Adhasya menegaskan dirinya melakukan hal ini untuk menghentikan tuduhan yang terjadi padanya. Namun, Tashi menilai ketika baru sehari saja dirinya mengklarifikasi dan mengungkapkan isi hatinya soal kondisi di keluarganya, orang-orang yang dia harapkan melindungi dan membelanya langsung membuat klarifikasi. Tashi Adhasya menyebut satu-satunya orang yang mau membelanya, yang tak lain adalah suaminya sendiri justru malah dijadikan sasaran. Tashi Adhasya mengklarifikasi soal video podcast bersama Tasha Farasha yang viral. Selain itu, dia juga menjelaskan alasan mengapa tak bisa datang ke ulang tahun anak Tasha Farasha. Suami Tashi, Syahzaki mendampingi membuat klarifikasi. Ia menjelaskan alasan melarang Tashi datang ke ulang tahun anak Tasha Farasha. Hal itu dikarenakan adanya oknum yang berusaha menghancurkan rumah tangganya.